Invasi Rusia ke Ukraina diisi dengan serangan intens yang didukung oleh berbagai jenis roket, rudal jelajah dan balistik yang menargetkan posisi pertahanan Ukraina. Sebagian besar infrastruktur pertahanan udara hingga garis pertahanan Ukraina dilibas Rusia. Seperti rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram pada Senin 10 April 2023. Pasukan Rusia menggunakan peluncur roket SMARTS dalam menggempur garis pertahanan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak Jitu beraksi dalam operasi militer khusus. Beberapa sistem peluncuran roket Rusia menghabisi infrastruktur militer dan pusat logistik musuh. Dibutuhkan SMARTS beberapa menit untuk mencapai target. Dia menerima koordinat, menempati posisi menembak, membidik, dan juga memposisikan ulang, jelas narasi unggahan. Serangan militer Rusia kali ini memastikan penghapusan depot amunisi yang ditargetkan, konsentrasi peralatan dan pemotongan unit cadangan dari kekuatan utama Ukraina. Скопление пехоты, колонны техники легкобронированной. По командным пунктам также работаем и днём, и ночью в любую погоду, в дождь, снег, грады, без разницы. Скорее всего, самые сложные цели по пехоте, находящейся в лесу, которую трудно обнаружить, где большое скопление пехоты. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.